bahan-bahannya. Ada kopi, Nescafe, terus gula, pasir, terus ini air panas ya. Kita tutupin biar awet panasnya. Terus ini takaran. Kalau misalnya pakai sendok kan nggak bisa. Kalau misalnya ininya sesendok, perbandingannya adalah 1:1. Ininya 1 sendok, ininya 1 sendok, ininya 1 sendok. Tapi kalau ini air kan nggak bisa munjung ya. Ininya bisa munjung, airnya nggak bisa. Makanya saya pakai ini aja ya. Kita takar dulu. 1. Pakai tutup Tupperware. Takar gini ya. Ini 1 gulanya, 3 1. Sisihin yang udah aku pakai. Terus ini air panasnya juga 1. Ini kita masukin. Terus ini kita kocok ya. Kocok terus sampai kayak busa. Saya mau coba pakai di sini sekitar 15 menit ya. Cepat pakai mixer aja, 5 menit jadi. Nih udah jadi ya, nih udah nggak jatuh ya. Jadi foamnya lembut. Kalau misalnya nggak punya mixer, pakai ini aja. Siapkan gelasnya. Ini saya nggak punya gelas yang bagus. Sebenarnya ini ya, nggak apa-apa ya, hadiah kopi ini. Apa hadiah apa ini ya? Di sini es batu. Terus ini susu full creamnya. Pertama-tama kita siapkan es batu. Kita taruh ya. Ini. Terus dikit, nah, dikit lagi lah, nah, terus kita kasih foamnya, nah, ini jadinya bagus. Nah,
dalgona coffee. Selamat mencoba ya.